Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodifikasi terhadap ajaran Manu tentang hukum bagi kehidupan manusia pernah memang sudah dilakukan oleh tadi Resi Bregu. Resi Bregu ini adalah resi yang mengumpulkan ya ajaran Manu yang kemudian dikodifikasikan oleh keluarga Manu. Nah, sehingga kitab hukum itu disebut Manawa. Jadi kata Manawa itu berarti keluarga Manu. Yaitu kitab Manawa Dharma Sastra. Yaitu kitab hukum dari keluarga Manu yang dikodifikasikan oleh Resi Bregu dan kemudian juga dilaksanakan oleh Parasurama atau Rama Bhargava. Nah, kemudian akhirnya karena dia selalu membawa parasu atau kapak, maka kitab Manawa Dharma Sastra itu ditambahkan namanya dengan istilah Kutara. Jadi kata Kutara adalah kata Sanskerta yang mempunyai arti yang sama dengan parasu, yaitu artinya kapak, yaitu kapak keadilan. Maka kitab Manawa Dharma Sastra seringkali juga disebut dengan nama lengkapnya Kutara Manawa Dharma Sastra. Nah, kitab hukum dari India ini tampaknya berpengaruh juga di dalam kehidupan masyarakat Majapahit, ya. Karena di dalam masyarakat Majapahit berlaku kitab perundang-undangan yang kemungkinan besar isi kitab itu diambil dari kitab Utara Manawa Dharma Sastra atau kitab Manawa Dharma Sastra. Nah, yang kemudian di zaman Majapahit itu disebut kitab Sang Hyang Agama. Nah, tetapi tampaknya kitab hukum ini juga berpengaruh di dalam kalangan orang-orang atau masyarakat Sunda. Ya. Itu yang disebut dengan Sang Hyang Siksa Kanda Engkarsian. Tetapi tampaknya Sang Hyang Siksa yang ditulis pada tahun 1518 di masyarakat Sunda itu menunjukkan bahwa kemungkinan kitab itu sudah mendapat pengaruh dari paling tidak agama Islam yang mungkin sudah memasuki ke masyarakat Sunda, karena di sana ada istilah-istilah yang berbahasa Arab, ya. Jadi misalnya di dalam Sang Hyang Siksa itu ada larangan orang melakukan zina, ya. Jadi ada istilah zina duduk, zina mata, zina jalan, gitu ya. Karena berjalan bersama dengan gadis yang bukan haknya. Kemudian apa? Ya, kelihatannya ajaran Sang Hyang Siksa ini sudah ada paling sedikitnya yaitu pengaruh dari kebudayaan Islam. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.